Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Bagas mau jemput Ayu ke Gambir. Ayu? Siapa tuh Ayu? Oh iya, Bagas lupa bilang. Ayu itu sepupu Bagas dari Jogja. Terus kamu gak ke kantor? Bagas sudah bilang sama Jaka, suruh nyampein ke si bos. Nanti dari Gambir, Bagas langsung kantor, ya? Sama si Ayu juga? Iya kali. Yaudah, Bagas buru-buru ke kantor nih, ya? Yaudah. Gat, hati-hati ya. Iya. Yaudah, Bagas. Ya. Hari ini hari yang paling buruk untuk saya. Biasa, Gas. Pasti mau pinjem duit ya? Iya, Gas. Udah, saya buru-buru nih. Udah sama Jaka aja di dalam ya. Saya perlu sekali. Gas. Coba, Gas. Untung masih ada cadangan satu di rumah. Ya. Jack. Ayo, Jack. Kamu sih kepepet banget nih, Jack. Mau minjem duit ya? Iya, Jack. Udah. Gak usah minjem, ah. Asik. Yang udah-udah juga. Belum pernah bayar. Tuh, loh, Jack. Gua perlunya 2 juta, bukan 20 ribu. Aduh. Om Dodoy. Duit saya cuma segini-gininya. Ini sisanya juga buat naik taksi. Sebab mobil dibawa sama si Bagas. Gimana sih? Iya, tapi gua perlunya 2 juta. Ya udah, ini mau gak nih? Ayo, udah deh. Diambil juga. 20 ribu diangkut juga. Jack, 2 juta. Neng, kalau kurang 20 ribu, gak jadi 2 juta. Kalau begini kan, tek. Nah, lengkap gitu loh. Om Dodoy sekate-kate. Duitnya banyakan dia. Sini-sini, pulangin lah. Borok sih ikut lo, dibentak lagi ya. Aduh, gimana sih? Ya udah, keluar. Saya mau berangkat nih, rumah mau dikunci. Kunci rumah, gak dititipin gue nih. Wah, enggak. Yang udah-udah, kalau dititipin sama Om Dodoy. Isi kulkas, isi dapur, abis diangkut semua, ludes. Bener, Jack. Itu Dodoy dulu, Dodoy sekarang beda. Beda? Apaan? Bejeng kuda? Ya sudah kalau gak percaya sama gue. Tapi ingat, sekarang musim maling lo. Masa sih? Musim maling? Tetangga sebelah, tau gak? Sepeda mini hilang. Sebelahnya lagi yang ada mangga, motor hilang. Yang paling ujung, mobil hilang. Aduh, semuanya kena tuh. Tinggal rumah ini aja yang belum, Jack. Jangan percaya, Jack. Jangan percaya. Makanya gue menawarkan jasa. Ya udah deh. Makanya. Jack, jangan dikasih kunci rumahnya, Jack. Titipin sama Om Dodoy ya. Iya. Bener ya, jagain ya. Oke, Jack. Jack, percaya lagi. Sasaran pertama, kulkas. Tuh kan. Biasanya kalau pagi masih penuh. Ngomong doang, kelakuan gak berubah. Dia gak lihat ini nangkring di sini. Nanti kalau sampai dia datang, saya pecat. Hah? Tidak ada ampun untuk dia. Itu keputusan yang tepat, bos. Keputusan siapa? Ya, keputusan tepat, siapa? Bos. Jangan ikut campur, kamu. Iya, nih ngompor-ngomporin aja nih si Serah. Ya, ngasih tahu, Jack. Ngasih tahu. Ngasih tahu siapa? Bosnya siapa? Siapa, bos Ono? Ya, si bos lupa lagi, Jack. Siapa? Ini bosnya. Siapa bosnya, Jack? Ini bosnya. Ya. Siapa nol bosnya nol? Ini bosnya. Siapa cek? Ini bosnya. Ini loh. Ya, ada di sana. Apa bos? Ini dia. Mana sih? Bos, mungkin bos sudah dengar dari Jaka. Makanya saya sengaja ngajak sepupu saya kesini supaya bos percaya kalau saya memang benar-benar menjemput sepupu saya dari Gambir. Ayo kenalin, ini bos saya. Saatnya memecat bos. Bos, kenalin bos. Ayo. Eko Baroto. Saya pemilik mutiara laut sini.
kapal saya 28. Siapa namanya tadi? Ayu. Siapa? Ayu, bos. Ayu. Namanya Ayu. Ayu. Eko Paroto. Bos, bos. Saatnya memecat si Bagas. Set. Bagas. Iya, bos. Lain kali kamu kalau menjemput sepupumu si Ayu ini, bilang dong sama bos. Biar bos ini bisa mempersiapkan mobil sama sopirnya. Jadi kamu nggak capek, Ayu juga nggak capek. Kan begitu, sayang, ya? Nggak sempat, bos. Eh, bos. Apa? Pecat. Gimana sih? Kamu nggak tahu wataknya, bos. Mana sih bos ini pernah pemarah? Pemaaf, bos ini. Jangan ya, pecat-pecatan. Maaf, bos. Nggak apa-apa, Gas. Nggak apa-apa. Gas. Iya, bos. Hari ini kamu bos izinkan nggak usah masuk kerja. Biar Ayu bisa istirahat. Oh gitu, bos. Siapa namanya si Padat ini? Si Padat. Siapa namanya, Ayu? Ayu, siapa? Ayu, bos. Siapa namanya? Ayu. Oh. Namanya Ayu. Iya, bos. Kepanjangannya Ayu siapa? Ayu Anjani. Siapa? Ayu Anjani. Siapa namanya? Ayu Anjani, bos. Ayu Anjani katanya, bos. Ayu Anjani. Kamu tarik kayak sapi. Ayu Anjani. Iya, bos. Jadi saya boleh pulang, bos? Oh, boleh. Boleh pulang. Boleh istirahat. Bos. Kalau si Bagas boleh pulang, saya gimana dong? Kamu juga boleh pulang. Boleh kali. Boleh pulang kamu. Itu namanya adil, bos. Biar dia istirahat, ya. Gitu, bos, ya. Pulang. Ayo, bos. Pulang, istirahat dulu. Iya, dadah. Aduh. Ayo. Aduh, betul-betul padat. Kasih, bos. Dari kantor sampai rumah. Gak ada diemnya, ngomong dulu dong. Lu yang cerewet, bawel kayak nenek gue. Padat sudah nyampe. Bos. Hai, Ayu. Khusus, pulang di sini. Bos. Hai, Ayu. Hai. Bos, kok tahu-tahu udah di sini aja? Ada apa, bos? Aduh, Gas, kamu nggak tahu. Tadi mobilnya bos itu mogok. Sekarang dibawa Arnold ke bengkel. Mogok di mana, bos? Di perempatan. Nih, ini kan perempatan. Kamu kan tahu kan perempatan yang di sebelah sana itu? Ya. Yang ini ada pohon? Ya, tuh. Ya. Nah, bos ini nungguin di pohon sini. Lama banget. Arnold nggak datang-datang kan? Aduh, bos sampai ketiduran begini, Gas. Ngantuk banget di pohon itu. Bos, kenapa sampai ketiduran begitu? Bos kan bisa tunggu di sini kan? Di sini nih ada lapangan tenis nih. Nih, di sininya. Di mana? Di sini nih. Lapangan tenis sebelah mana? Lapangan tenis itu yang dekat pohon besar. Nah, yang kan mana? Yang mana? Ya itu, kan di situ ada kantinnya, bos. Ini perempatannya itu ada di sini. Bos, ini kan pohon. Iya. Pohon. Nah, ini pohonnya kan ada di sini dua perempatan. Ini bos ini nyangkut di sini, ngerti kamu? Duduk di sini sampai ketiduran. Aman sih. Kalau memang nyangkut di sini, kan bos di sini kan dekat rumah nih, tinggal di sini. Datang. Bos, terus rencananya gimana? Bos, kenapa nggak pulang aja sih? Ya ampun, kamu kayak nggak tahu istriku aja. Kan nyebelin di rumah. Bos ini nggak kerasan di rumah. Masa 3 hari yang lalu bos kasih duit 100 juta. 1 hari sudah habis. Hah? Tuh, bayangin, 100 juta. Kemarin saya coba, saya kasih 200 juta. Tuh, belum 1 hari sudah habis lagi. Wah, gila tuh. Tadi bos mau berangkat ke kantor, bos kasih 500 juta. Blek. Bos belum berangkat. Bilangnya sudah habis. Kemana duit itu? Mana deh? Mending kalau istri yang bos itu masih muda kayak si Ayu ini. Coba. Masih muda gini. Gak apa-apa. Uang 500 juta. 1 miliar juga bos kasih. Ya kan? Tuh, kan masih muda. Orang dia sudah tua begitu. Beda-beda. Beda kan? Masa kayak dia? Indra gak bilang-bilang. Mana nih si Ayu? Gak turun-turun. Katanya mandinya mau sore-sore. Kamar mandi yang di bawah di mana ya? Hah? Ih, dengar aja nih orang lagi tidur. Ih, tutupan, tak tua bandel. Saatnya beraksi. Ya. Mudah-mudahan gak ada yang lihat.
ketinggalan deh. Tapi apa ya? Ternyata aneh banget sih itu orang. Ntar aja deh. Pak Manu mau di sini? Mau ngelesin Vivi. Ngelesin Vivi kok di depan kamar mandi? Hah? Di rumah Bagas lagi? Rencananya begitu. Janjiannya sama Vivi di depan kamar mandi. Wah, gak bisa Pak Manu. Ini namanya merusak aktivitas saya yang sudah saya atur. Tidak bisa, Pak Bos. Saya ini termasuk orang yang teguh memegang janji. Sekali janji, tetap janji. Teguh apa gila? Tuh, belum selesai ini. Kayaknya udah sabunan yang udah selesai. Kamu? Pergi dong. Keburu selesai. Saya urus Pak Dodo, punya guru les kok kayak begini. Pak Dodo! Eh, Pak Dodo! Ada apa, Pak Dodo? Eh, Pak Dodo! Maksudnya apa? Pak Alum janjian sama Pipi di depan kamar mandinya rumahnya si Bagas. Eh, maksudnya apa? Pak Alum? Iya! Loh, Pak Bos, saya salah apa? Nama saya kok disebut-sebut? Loh, udah di sini! Awas ya, sampai kembali ke sana lagi. Mengganggu kreativitas orang saja. Awas. Hei, Vi. Pak Bos kenapa itu? Nggak tahu tuh, Pak. Belum jadi tetangga aja udah ngerecokin terus. Apalagi udah jadi tetangga. Waduh, gokil kayaknya tuh. Lu sih, Jack? Ya emang saya, kenapa? Mau ngeliat nih. Si bos kasihan. Mau mandi? Mau kemana? Bukannya tadi udah mandi? Iya Bang Jack, tapi lu bak ramas nih. Mandi lagi dong. Ya gitu deh. Bang Jack juga pengen ramas jadinya nih. Ada peluang lagi nih. Si bos udah mulai kambuh lagi nih, mukanya udah mupeng. Jas, kok kamu di sini? Iya bos, saya lagi ngantri, mau mandi. Kenapa? Bos mau mandi juga? Ngantri dong. Enggak. Bos mau pulang, rumah apaan? Depan kamar mandi kok ada yang jaga. Kalau Pak Bos pakai cincin ini, ya. Pak Bos bisa ngilang. Bener itu nih? Iya Pak Bos, kalau ini Vivi tahu. Kalau Pak Bos pakai, bisa ngilang. Coba aja. Iya. Ya udah kalau gitu. Coba. Coba sih. Bener. Begini. Loh, loh. Pak Bos? Loh. Pak Bos? Hah? Weh? Gak ada! Pak Bos gak ada! Saya di sini, di depanmu ini! Bajunya doang! Orangnya mana, Pak? Oh iya, bajunya doang! Di dalam baju, di dalam baju! Enak guys makannya? Enak. Mana yuk? Kerasan tinggal di sini. Oh jelas dong, Bang Jaka. Kamu seneng gak tinggal di sini? Seneng banget, Mas. Terus jadi rencana mau kos dekat kampus? Ya, setelah pikir-pikir sih, kayaknya mendingan ayo tinggal di sini aja deh sama Mbak Sebagas daripada ngekos. Ngapain kalau Mbak ngekos-kos segala? Gak ada yang ngeliat. Buang-buang biaya. Semua gak ada yang ngeliat saya. Tambah lagi, guys. Pada bisa ngeliat saya ya? Iya. Semprul ini Pak Dodoy. Saya dibohongin. Enggak, Pak.
gimana itu? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana itu kelihatan? Aduh, gimana sih? Ya, kelihatannya gimana? Pemirsa, saya malu. Malu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.